Presiden Joko Widodo meninjau Sungai Martapura dari Jembatan Pakauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di tengah guyuran hujan, Jokowi berbincang dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Tidak hanya itu, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur dan Bupati Banjar Khalilurrahman hadir di lokasi. Dikutip dari Sekretariat Presiden, setibanya di pangkalan TNI AU Syamsuddin Nur, Kota Banjarbaru diagendakan untuk langsung meninjau lokasi terdampak bencana banjir yang berada di Kelurahan Pakauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dengan perahu karet. Dalam kunjungan kerja dan peninjauan kali ini, Jokowi juga akan meninjau lokasi terdampak lainnya seperti Jembatan Mataraman yang aksesnya terputus karena bencana banjir. Kemudian, Kepala Negara akan mendatangi posko pengungsian untuk meninjau kondisi warga terdampak serta kesiapan bantuan yang diberikan kepada mereka. Selepas kegiatan tersebut, Jokowi dan rombongan terbatas akan kembali menuju pangkalan TNI AU Syamsuddin Nur untuk bertolak kembali menuju Jakarta.